قدوتنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه أجمعين. المحترم المقرم السيد الوالد بقولي وفعلي أدل الله المحبوب الحبيب حسن ابن جعفر ابن عمر ابن جعفر السقاف. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Duduk. Cacing cau. Duduk. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Sehatkan badan beliau. Gabulkan hajat beliau. Dalam dunia wal akhirah. Wa Habib Abdullah bin Ja'far As-Saqaf, semoga Allah juga panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, dan selalu digemuki seperti saya. Amin. Al-Habib Qasim, Al-Habib Ahmad, Al-Ustaz, dia lupa dia namanya. Siapa? Dia namanya Demen Nuri. Kemenaan nih, ngerti enggak? Hadramut. Hujan nih. Hei, lu berhenti dulu. Kemarin udah gede. Hujan berkah. Jangan ada yang bergerak. Besok Milad Nurul tanggal di mana? Takbir. Ajak semuanya. Jangan ada yang bergerak. Hei, hei. Sallu ala Muhammad. Ini hujan rahmat. Hei, kalau yang namanya hujan rahmat nih turun. Namanya rahmatnya Allah tuh telah gitu. Turun. Mau diampunin dosa kagak? Mau kagak? Biasanya kita kalau malam minggu ngepot, hujan-hujanan goblok, kadang-kadang sama gebetan kita lah sikat baik kitek tek tek tek, mau hujannya gede setengah gede, wah tambah gede lebih enak grepenya ya, kan goblok. Tolol. Diam. Ini majlis zikir. Majlis selawat ala Nabi Mustafa Muhammad. Semua dosa kita diampuni nama Allah. Yang enggak kabur berarti berkah. Yang kabur berarti bisulan. Takut sama hujan goblok. Wah parah. Lu hujan. Hujan apa? Hujan air gue. Hujan batu kayak. Baru lu takutin. Berkah kagak hidup? Berkah kagak? Kita dihindarin tadi dari kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang bab nahi mungkar al-am. Kita udah dihindari nama Allah untuk cinta kepada Habibul Mustafa Muhammad. Dihindari. Gua loncat juga nih. Gua loncat nih. Kalau gendut gua gendut gila. Parah loh. Udah duduk. Duduk. Gua berhenti nih ceramah nih. Gua lagi seru nih pengen ceramah. Dengerin. Cinta gak sama Nabi Muhammad? Cinta gak sama Nabi Muhammad? Cinta gak sama Allah? Banyak gak dosa kita? Banyak yang mana sama hujan? Dosa goblok. Banyakkan hujan. Banyakkan dosa kita. Lu makin kesini ngerem banget. Gila nih.
Gue loncat juga ini. Loncat nih. Jangan kan gila lo. Ini makin lama makin gede nih. Geber terus nih. Kayak layangan pegat. Kenapa bagian gue ini hujan nih? Setan banget nih. Hei Allah. Engkau jangan. Apa ini? Jangan berhenti kan. Tambah gede. Kan kacau. Lah. Ini pada kabur semua nih. Nongkrong, duduk dulu. Bener-bener. Nenek-nenek kabur, gak apa-apa deh kabur. Takut dikerokin. Kesian, mati kena ada. Musuh koronel. Hei, gua kasih tahu nih, hei. Ini musuh koronel. Kamu gede nih, kacau nih. Wah. Jaga gawang, hei. Ayo ke depan. Lanjut jangan. Lanjut, emang berhenti gila gara-gara hujan berhenti. Biasa ngerep loh. Ngerep 24 jam gitu, betul gak? Bentar lagi arhamarrahim yang gue repin. Takbir. Ibu-ibu. Takbir. I love you. Wah. Semuanya takbir. Semangat. Nenek-nenek pulang. Kesian goblok. Ini makin lama makin gede. Gede nih. Mundur jangan. Tancap gas. Oh, itulah Nurul Mustofa nomor satu. Permula 188. Kayak serapkal. Goblok lu. Hadirin. Ini hidup udah banyak kalang kabut. Lu jangan ketawa nih. Udah gak usah ketawa. Sekarang udah zaman nih kalang kabut nih. Hujan udah berantakan kemarin gak hujan. Tad malam, dari malam, dari pagi sampai gede. Enggak. Dari pagi ketemu pagi. Gak ada orang. Ada bebegik. Sama kuntilanak gue ngajar. Gila gak? Di Sukabumi itu, enggak. Ujung kulon. Gua ngajar. Penuh rame orang semuanya. Gue pikir taunya jangkrik, kodok, bunglon. Gue berdua-dua Ahmad datang sini. Gue ngoteng. Ya Rabbi salli, aku pikir ada banyak orang. Tahu-tahu krok. Tambah gede hujan. Ini Nurul Mustofa Sentra paling pusat. Takbir. Tidak pernah takut dengan hujan. Tidak pernah takut dengan cacian. Tidak pernah takut dengan makian. Tidak pernah takut dengan hinaan. Tidak pernah takut. Semakin dicaci, semakin lagi, semakin mumbul naik. Takbir. Nurul Mustofa gitu loh. Idamanku, hatiku, Jamal. Jamal. Tahu gak arti Jamal? Tahu gak? Onta. Terus nggak susah itu senang. Turun. Gue loncat nih. Loncat. Nggak mau gue gila. Lu habis kusuruh setan lu. Bangsat lu telah ngajar lu. Ngulit tidak bertumbuh diman.
murid yang kurang ajar lo. Masuk guru gue susah ajar. Eh tangga mana tangga? Gue gak takut sama ujian setan. Tangga bukan orang. Gila. Tahu deh badan lu. Ini kalau gue kesetrum mati di badak nih. Lu tanggung jawab setan. Ini minta abdi. Tekor nih tekor. Ujan-ujanan Azir. Jagain dong jagain. Hadirin. Kesian nenek-nenek gak kelihatan goblok. Emang paling enak yang dimasukin memang. Hadirin, lu jangan ngeras kolok. Mimik lagi dimasukin. Pakai plastik. Sobat gak pake lagi kan. Walaupun ujan-ujan masih ganteng gila. Hadirin, setan emang. Seneng gak lo pade? Seneng gak? Gue bikin rap sekarang. Gue nge-rap. Lo doain. Biar gue panjang umur. Kalau lo meninggal lo gak usah sumbang lah, gak usah. Gak usah, lo doain aja gue. Ya arhamar rahimin. Tapi lo tau gak? Di Monas tanggal berapa ya? Main sosial ada gak? Facebooknya ada gak? Main kedok. Gua kacau. Gua gak bisa sublek ntar. Habib Abdullah kan udah mendapat bayaran. Ya. Kan kalau gua belum gila. Baru main. Bintang satu sublek. Habib Ghasim lagi duduk. Ngaplot. Kanan ngaplot. Lagi jongkok ngaplot. Kan gila gak? Tapi belum dapat bayaran ya. Tapi seneng hati. Kenapa? Oh, oi. Kita punya guru siapa? Siapa? Oh, nggak ada yang ngalahin dong. Eh, guru kita hebat eh. Astaga, milik kita. Yang lain ngontrak. Ini sih kemangan gue gila. Hei hadirin, gue kasih tahu. Gue kasih tahu mau gak? Kalau cinta sama Habib Hasan, apa? Gue prek. Subek. Lu kan begini nih, jempol nih. Lu begitu tuh. Dia kalah. Jempol sama gini. Sama kelingking sedikit ting. Intinya lu sebenernya. Biar tahu semuanya orang. Betul kakak? Nurul Mustafa tetap semangat. Iman di dada. Mau tua, mau muda, ngaji. Nenek-nenek, ngaji. Pulang kerokin. Perawan ngaji, janda ngaji, bencong ngaji juga, ngaji kalau dia tahu ngaji,
Tengah kegrepek, setengah kagak. Ngaji. Orang baik? Orang nggak baik? Dino? Dinoro? Mustafa gitu. Gitu loh. Ya Allah. Bednya rusak, emang lo yang bayar. Biarin aja. Ya Allah. Hujan ini bisa mengampunkan dosa kami. Bisa mengampunkan dosa nenek-nenek. Yang di rumah, ya Allah. Bisa mengampunkan dosa kakek-kakek kami. Bisa mengampuni guru kami. Dan bisa mengampuni Habib Mustafa. Sesungguhnya kita senang gembira karena ada Nabi Muhammad. Tapi lebih gembira lagi karena ada guru kita. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Betul apa kagak? Kalau ngelawak mah gampang, ceramah susah, goblok. Ngelawak mah gampang, ceramah susah, goblok. Ngelawak gampang. Apalagi pakai kimia ya. Yeah. Oncong. Lah iya. Lo ambil satu, jus dua. Jus dua, dua tiga. Iya. Situ-situ juga, goblok. Betul apa kagak? Lah ceramah mah gak, ceramah susah, ngelawak gampang. Goblok. Akhirnya itu yang gak enak. Goblok. Hadirin, manusia bermacam-macam. Ada yang cinta sama Nabi Muhammad. Yang sebenar-benarnya cinta. Nahi mungkar. Ada yang mana dia tahu nahi mungkar. Idza ra'a mungkaran fa yaghrim bi yadi. Falam yastati fa bi lisan. Falam yastati fa bi qalbi wa hiya ad'afu al-iman. Sallu ala Muhammad. Ngerti kagak? Gua juga enggak. Kan gua bilang susah ceramah. Mesti ngerti dulu ilmunya. Kalau ngelawak gampang. Benar enggak? Ya Allah, kau kabulkan doa aku. Kau kabulkan doa aku. Tetesan air ini sedikit demi sedikit hilang ya Allah. Seperti tetesan air mataku di saat kau memutus. Di saat aku putus cinta. Kan goblok, ada yang begitu. Tolol. Di saat dosa-dosa aku diampuni olehmu ya Allah. Wah, kemasukan setan loh. Ketawa sendiri. Hadirin, kita baca barang-barang. Karena hujan sudah berhenti, gue mesti naik. Naik dong gila. Habis sekarang kita mau ngerem. Ya Arhamar Rahimin. Mau apa kagak? Mau apa kagak? Kita rem. Di bawah. Berhenti hujan udah. Balonku. Ya kan gila. Ayo bas. Tapi gue mau nanya sama lo. Ini gak ada cerita ya. Gak sodakoh. Buat masjid lo Nurul Mustafa. Masa mesti masuk surga tuh mesti dipaksa dulu. Neraka gampang. Tinggal ke XXX susun. Beres, bayar 50.000, belah pojok sedikit lu grepe. Gila. Udah deh, cukup. Nurul Mustafa di Sumbang. Wajib kagak? Mau balak? Hilang, mau balak? Balanya hilang, mau kagak? Tutfi agad, sadaqatu sir, tutfi agad balap. Selesai. Ngerti kagak?
Tanya sama orang yang ngelawak. Sedekah yang sembunyi-sembunyi bisa menghilangkan murka Allah. Bisa menghilangkan murka Allah. Lu kan sembunyi-sembunyi, kadang-kadang 1.000, 2.000 kan goblok. Tapi itu bisa ngelangin murka Allah, bodoh. Lu 5.000-an sedikit, jangan kucak-kucak kayak nenek-nenek. Udah begitu-begitu tuh. Lemparin kan goblok. Udah gue kasih tahu ya. Yang goblok jadi pintar. Yang pintar tambah pintar. Yang tua tetap muda. Yang nanda tetap janda. Pokoknya kita baca.